simak baik-baik ya. Sesulit apapun yang kalian alami dalam hidup nanti, tumpahkanlah semua keluh dan air mata kalian itu hanya kepada Allah. Menangislah hanya di tahajud kalian, dan biarkanlah Allah yang mengurus kalian semua. Tangisan fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang teraniaya akan menggetarkan tiang-tiang ars. Hanya wasiat inilah yang bisa Bapak wariskan sama kalian. Bapak.